Beredar di media sosial, sebuah video yang menarasikan seorang agen telur kena hipnotis warga negara asing atau WNA di Jalan Raya Penggilingan RT 7 RW 5 Cakung, Jakarta Timur. Aksi WNA yang diduga menghipnotis agen telur tersebut terjadi pada Senin 15 Mei 2023 dan berhasil terekam CCTV toko. Dalam video singkat yang diunggah oleh akun Instagram @infopenggilingan, tampak seorang pria bertubuh tinggi mengenakan baju berwarna putih dan topi hitam tengah belanja di toko agen telur. Pria itu tampak tengah melakukan transaksi dengan pegawai toko wanita yang mengenakan kaos berwarna hitam. Pada video itu disebutkan bahwa pria itu awalnya hanya membeli mie instan. Setelah mie instan tersebut diberi oleh pegawai wanita, pria itu lantas mengeluarkan sejumlah uang untuk membayarnya. Setelah membayar, tampak pria itu mengeluarkan kembali sejumlah uang. Menurut keterangan dalam unggahan @infopenggilingan, pria itu sengaja pura-pura menukarkan uang untuk melancarkan aksinya. Tak sendiri, pria itu juga ditemani oleh seorang wanita. Dari wajah dan penampilan pria dan wanita tersebut, keduanya terlihat bukan warga asli Indonesia. Wajah keduanya terlihat seperti orang Arab. Entah berpura-pura atau tidak, keduanya juga disebut tak bisa bahasa Indonesia. Berdasarkan keterangan unggahan, akibat aksi dua pria dan wanita tersebut, agen telur tersebut kehilangan uang sebesar 3 juta rupiah. Awalnya dia beli Indomie. Terus dia nuker uang, alasan nuker uang.